Hari ni cikgu santai-santai dengan anak cikgu ni. Hari ni cikgu nak review sikit. Hari ni cikgu ada buat tempat makanan baru. Untuk tenangkan bibi cikgu. Cikgu pergi makan apa nama? Jerami padi. Ni jerami padi ni cikgu bagi dia pemakan santai-santai pada waktu malam lah. Nak tengok berapa lama tempoh dia boleh habiskan dalam masa tertentu lah. Cikgu pun first time cuba bagi dia makan jerami padi ni. Pun bagi juga. Tapi yang cikgu ambil sendiri dekat sawah padi. Hari ni cikgu terpaksa beli. Nak ajak dia macam mana. Adakah dia makan ataupun tak makan. Alhamdulillah. Dia makan. Jom saksikan. Juga nak review bapak kandang cikgu yang baru. Dan juga ternakan kambing cikgu yang baru. Ni penghuni baru. Penghuni baru di kandang cikgu tempoh lah. Dia sepasang anak dia. So alhamdulillah. Rezeki. Tu dia. Rezeki nak jaga. Dua ekor. Alhamdulillah rezeki. Dua-dua jantan. Jadi itulah dia. Cikgu cuba try belah kambing balik tengok tu lah. Tak tahu tiba-tiba nak belah kambing balik. Tapi cikgu nak buat tempat lain ni. Tempat lain. Tu dia. Tu dia. Hari ni kita buat apa nama bagi makan jerami padi hari ni. Bagi makan jerami padi. Hak ni untuk jajan malam-malam. Tu dia. Penuh kandang weh. Alhamdulillah. InsyaAllah. Yang ini kita ajak bibi dan juga kambing cikgu tempur untuk makan jerami. Hari ini cikgu tempur letak jaring tu untuk dia cubit sikit-sikit lah. Alhamdulillah. Yang makan jerami padi. Hari ni cikgu petang ni santai-santai saja. Hari ni cikgu buat tempat letak jerami. Jerami padi cikgu beli dekat kedai tenokan tadi dan cikgu pun buatlah baru mula buat tadi lah. Kan? Letak jaring ni supaya dia boleh tarik sikit-sikit makan malam-malam ni. Sebabnya minggu ni sibuk sangat minggu ni. Bagi dia cubit-cubit sikit-sikit lah. Makan. Nanti dia pun ada 2-3 ekor yang biasa makan jerami padi ni dia makan tu. Jom cikgu nak review sikit. Apa ni kambing cikgu. Cikgu baru ni ada belah kambing. Beli kambing. Ni dia. Beli kambing tak sampai 2 hari belah. Dapat anak kembar. Ni dia. Ni yang pertama. Seekor dapat anak kembar 2 ekor ni. Anak dia. Dua-dua jantan. Dua-dua ekor jantan. Dan cikgu letak jaring hijau ni. Sebabnya kaki dia duduk perih. Nah, celah-celah kayu tu. Hari tu yang hot coklat tu tak pelarat lah. Alhamdulillah lah. Ni dia. Pul yang baru. Duk tak mau belah kambing balik. Allahuakbar. Ni, seekor lagi sama. Hari yang ni adalah ibu paling king sekali dalam ni. Paling besar sakat ni ibu cikgu yang ada ni. Sama besar jantan lah tau. Ibu dia. Memang besar ni. Dah bunting sarat ni. Kan? Tak tahulah bila nak mana. Tapi dari segi putih tu lambat lagi gaya-gaya tu. Kan? Tapi dah lah. Memang. So, alhamdulillah. Cikgu lah ni duduk tengah cari bibi yang bulu licin dan belah mana yang orang kata bagi ada ya yang bulu tebal ni. Sekarang ni cikgu tempur memang cuba mengurangkan apa nama
Bibi yang bulu tebal lah. Tapi bagi ada jugalah. Orang kata apa? Orang nak bagi kita bagi ada belaka. Kadang-kadang kita kadang harga beza. Kadang-kadang kita nak jual ni. Harga mengikut orang kata. Mengikut saiz dan sebagainya. And. Ni. Okay. Satu lagi je tunjuk kampung ni. Cikgu sebenarnya baru ambil ni. Bapak kandang cikgu tempur yang baru. Ni dia yang putih ni. Tapi dia kalah lagi ni. Tu dia tu. Yang putih tu. Dia kibah. Kibah Damara Van Roy. Cikgu pun tak tahu apa nama dia. Mungkin kawan-kawan dekat sini boleh bagi tahu cikgu kot. Apa jenis dia ni. Ni dia. Bapak kandang cikgu yang baru. Tapi bapak kandang cikgu yang lama pun dah jual lagi ni. Kan? Tunggu kata kena harga cikgu jalan lah. Jual lah kan. Nak salin bapak sebabnya banyaklah anak dia ni. Nampak ni anak dia. Ni anak dia. Yang semua yang bulu black belly semua. Bakar dia lah. So memang terbaik bapak jantan ni. Bapak ni memang produktif. Jadi anak-anak dia memang perform lah. Jadi banyak bulu damara. Bulu lah bulu black belly. Tu dia. Kan. Ni satgi nak lepas ni. Ni dia bapak ibu kandang cikgu tadi. Apa ibu kandang paling besar ni, paling king sekali. Bulat elok ni. Syarat ni. Sebenarnya dalam konteks ternakan sekarang ni yang buat breeding makin lama makin orang tutup kandang dengan kenaikan kos harga barang dan juga orang kata apa dengan kos harga barang macam-macam lah. Jadi kesan dia pada peternak macam cikgu lah. Kan? Tapi orang kata apa? Demi hobi dan juga ingin menambahkan pendapatan. Kan? Membuka peluang untuk diri sendiri dan juga anak cikgu tempur. Cikgu teruskan jugalah. Kan? Supaya kita boleh apa orang kata apa? Kesinambungan dalam ternakan biri-biri cikgu. So alhamdulillah lah. Jadi cikgu tempur rasa macam lebih istiqomah dalam menternak kambing ni sebenarnya dan bibiri ni. Cikgu alhamdulillah dengan jualan jual juga kan. Tapi buat masa ni banyak betina ni. Betina dan juga jantan yang tak cukup umur. Jadi alhamdulillah cikgu tempur cuba untuk orang kata apa bagi nampak orang kata ternakan ni dan cikgu insyaAllah nak cuba nak upgrade sikit lah untuk buat syarikat dan nak bagi nampak peluang tu untuk anak-anak cikgu lah kan dalam bidang ternakan ni. Cikgu tempoh juga dapat juga bantuan daripada pertanian bra. Alhamdulillah baru ni dapat chopper, mesin chopper heavy duty. Sehari cikgu tunjuk sehari. Apa nama? Apa ni? Bantuan yang cikgu terima lah. Daripada pejabat tanian bera. Terima kasih banyak-banyak. So, ini merupakan semangat untuk terus dalam bidang ternakan dan bidang pertanian dan juga dalam bisnes ternakan biri-biri ni. So, alhamdulillah. Ni lah dia bantuan yang cikgu terima daripada pertanian. Chopper. Okey lah. Cikgu tempuh rasa setakat ini sajalah untuk channel kita pada minggu ni. Dan jangan lupa yang belum lagi like, share. Terus subscribe. Dan komen yang membina. Dan cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang terus support cikgu tempuh. So, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ni lah dia. Dunia Ternak Cikgu Tempur. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum.